Haji Mariono, pejabat sementara Kepala Kantor Kecamatan Cibodas didampingi Panji Buana Kepala Kelurahan Cibodasari, hadiri perayaan HUT Karang Taruna ke-62 tahun yang dilaksanakan di Aula Serbaguna Kantor Kelurahan Cibodasari. Usai berdiskusi dan melihat langsung kegiatan Karang Taruna, ditemui media Haji Mariono menuturkan, kepada para Karang Taruna khususnya anak-anak muda milenial generasi Z untuk tetap fokus dalam menggapai masa depan yang lebih baik. Pertama saya ucapkan hari ulang tahun Karang Taruna Kelurahan Cibodasari yang ke-62 dan seluruh anggota Karang Taruna di Kota Tangerang maupun di Kecamatan Cibodas. Kehadiran saya di sini dalam rangka melihat dan menyaksikan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di Karang Taruna Kelurahan Cibodasari. Di antaranya saat ini yang sedang berlangsung yaitu kaitan dengan peduli masa depan dari Yayasan The Last of Young Generation. Nah ini merupakan bentuk upaya kita menyampaikan kepada teman-teman khususnya kalangan muda agar mereka juga fokus terhadap dirinya untuk menggapai masa depan tersebut. Yang kedua, setelah itu kita akan melaksanakan santunan yatim piatu. Yang selanjutnya nanti malam kita acara syukuran dengan makan bersama serta tumpengan. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman Kelurahan Cibodasari yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga ini menjadi suatu semangat buat pribadinya maupun buat organisasinya. Dalam meningkatkan kreativitas dan juga menjaga kekompakan antara anggota Karang Taruna, pihak Kelurahan Cibodasari terus melakukan bimbingan hingga pembinaan. Hal tersebut diutarakan Panji Buana Lurah Cibodasari kepada media. Ya, untuk pembinaan untuk Karang Taruna Kelurahan Cibodasari, kita selalu melaksanakan pertemuan-pertemuan rutin di setiap bulan. Kita akan melakukan workshop, melakukan pertemuan, musyawarah kepada teman-teman, masukan-masukan yang positif untuk teman-teman. Kita akan berikan motivasi kepada anak-anak kita di Karang Taruna ini, dan setiap malam Jumat kita melaksanakan pengajian rutin biar terjadi saling silaturahmi dan kebersamaan kekeluargaan kita terbina. Ke depan, semoga teman-teman Karang Taruna selalu berbuat kepada terhadap lingkungan, berbuat baik, bersosial, terpenting untuk kemajuan Kelurahan Cibodasari. Dan saya berharap ke depan juga teman-teman selalu semangat, kemudian makin maju, makin jaya Karang Taruna ini.